But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up. Sejak awal bursa transfer dibuka, banyak kejutan dari beberapa tim papan atas Indonesia. Tak sedikit pemain dengan nama besar yang berpindah ke klub rival. Salah satunya Carlos Fortes yang secara mengejutkan tiba-tiba hengkang dari Arema FC ke PSIS Semarang. Karena tidak mendapat perpanjangan kontrak, Carlos Fortes memutuskan untuk meninggalkan Arema FC dan memilih berseragam PSIS Semarang di musim depan. Kepergian Carlos Fortes membuat pihak Arema FC terkejut dan harus segera menambah lubang yang ditinggalkan Carlos Fortes. Muncul beberapa nama untuk menggantikan Carlos Fortes. Namun ada satu yang menarik perhatian, yaitu Fabio Fortes. Fabio Fortes diisukan akan menjadi pengganti Carlos Fortes. Fabio akan menggantikan peran Fortes sebagai striker dan ujung tombak Arema FC. Jika melihat profil dari Fabio Fortes, pemain asal Portugal ini memiliki banyak kesamaan dengan Carlos Fortes. Carlos Fortes dan Fabio Fortes keduanya berasal dari Portugal. Saat ini Fabio Fortes bermain di Académica de Coimbra, salah satu klub divisi 2 Liga Portugal. Fabio Fortes dikenal sebagai super sub. Dari 10 penampilannya sebagai pemain pengganti, Fabio Fortes berhasil mencetak 2 gol. Sekilas tampilan wajah Fabio Fortes mirip dengan Carlos Fortes. Postur badan yang tinggi bisa membuat Fabio diunggulkan untuk memenangkan duel udara. Kemudian badan yang besar dan kokoh membuat Fabio sulit untuk dijatuhkan lawan. Fabio Fortes dan Carlos Fortes juga memiliki model rambut yang sama. Sama-sama memiliki rambut gimbal dan panjang. Tampilan sangar membuat mental lawan langsung hancur bahkan sebelum pertandingan dimulai. Tetap bersama kami di Gocekin.